No way we gonna get food any sooner. Saya selalu dimanapun kalian berada. Cucunya tidur ya. Ini kita mau ke rumah mertua hari ini. Kita mau jalan-jalan sama mertua hari ini sebelum mertua nanti mau pergi ke Irlandia. Liburan di sana 2 minggu. Jadi ini ada beberapa hari, sisa beberapa hari untuk Cuc main-main sama kakek neneknya. Yaudah, ini kita udah di jalan, udah mau nyampe. 20 menit lagi udah mau nyampe. Dia tidur. Dia habis makan. Dia habis makan siang di mobil ini tadi. Si Josh itu sekarang kalau akhir pekan gini ya, dia nginep di rumah kakek neneknya. Tuh. Nanti dia tidur di sana dan besok dianterin pulang sama neneknya. Dia ngorok tidurnya. Habis makan tidur. Habis makan ku terus tidur. Josnya udah bangun. Kita tadi nunggu 10 menit di parkiran mobil. Kita nggak turun dulu karena Josnya tidur, kasihan. Oke sayang, wanna get down? Oke Mickey, time to get down Mickey. Oke. Ya? Wow, masih ngantuk. Masih ngantuk. Wah, lihat ini. Sekarang bangunannya bagus banget. Ini dulunya bangunan tua dan lahan kosong di sini. Sekarang lihat nih. Semua jadi bangunan elit-elit kayak gini. So nice. Can you see the pram, sayang? No. Wow, look at that. Yeah. And I'm up with Granddad. Big. Ini kita berada di Battersea Park Power Station. Battersea Power Station. Ini baru buka di sini, jadi kita pengen lihat ada apa aja di sini di Battersea Power Station. Yeah, up there. I walked across that. My bad. Yeah. Yeah. Look at. Nih, kita lagi di sini nih. Battersea Power Station. Here we go. Hari ini kita jalan-jalannya di sini.
ini baru buka tuh, ada shop-shop, ada mall, ada. Open that boy. Wah, ini di dalamnya nih. Kita mau cari makan dulu, seperti biasa. Di sini tuh toko-toko baru buka semua ini. Itu di bawah juga tuh. Oh, ada ladoi. Ada ladur. Wah, rame banget ya. And more shops over here. Tuh. Ini habis drama-drama, si Josh-nya nangis, nggak mau pipis. Ini sekarang kita keluar di outdoor-nya ini. Oh, ada waffles. Nah, di belakangku ini Battersea Power Station, teman-teman. Power Station yang mensupply gedung-gedung besar ya, kayak Buckingham Palace, gedung-gedung parlemen, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini terkenal banget dan ini udah sangat tua sekali. Dan sekarang ini diubah jadi kayak mall kayak gitu dalamnya. Ini baru buka beberapa hari yang lalu, jadi sangat ramai sekali. Ya, itu, sana itu. Wah, ramai sekali hari ini. Dan ini kita mau cari makan siang ya. Ini ada kayak gerobak-gerobak makanan di luar sini. Kita coba kalau ada yang kita suka ya. Ini di pinggir-pinggir sini, di seaside-nya ini banyak restoran-restoran kayak gitu ya. Kayak gerobak-gerobak makanan banyak. Tuh, si Josh-nya di sana tuh. Ini tadi hujan, kirain kita udah nggak jadi kesini aja. Tiba-tiba panas lagi. Ya udah, terus kita cabut deh. Tuh, di sana itu power station-nya, teman-teman. Sorry. Josh, sorry. Wah, ini semua makanan antri. Kita udah kelaparan banget. Look at the train, George.
Just look at the train. Kita mau agak minggiran cari restoran yang agak sepi karena antrinya panjang banget. Jadi kita mau jalan cari restoran yang agak sepi. Oh yeah. Wow, George. It's cold water. Duh, paling suka lihat air dia. Eh sayang. Let's find Nani. Where's Nani? Okay. Ada Malaysian street food ini. Ada laksa, ada roti canai, ayam goreng. Tapi antri banget. Antri banget. Kayaknya kita cari tempat lain deh. Ini antrinya panjang banget nih sampai ke sini. What's this? Ini rame banget, kita nggak bisa dapet makanan di luar. Bisa sih tapi antrinya lama banget. Ini kita udah kelaparan. Jadi kita masuk lagi nih, kita masuk lagi ke mallnya. Huh? When? Oh, okay. Kita masuk lagi. Ini kata mertuaku. Mertuaku dulu kerja di sini waktu masih mudanya sama bapaknya. Dia kerja di atas sana, di yang paling atas sana katanya. Dulu banget waktu dia mulai magang kerja gitu katanya. Oke, ini kita ambil map jadi kita tahu restoran, ada restoran di mana, apa. Shops. Teman-teman, ini antri banget, ya ampun, di mana-mana. Kita nggak nyangka serame ini. Nggak tahu deh, kayaknya kita pulang makan di rumah aja kayaknya deh. Oh wow, Alan. Don't get anything here. How about over there? What is over there? No way we gonna get food any sooner. Oh wow. Sorry. Wah, beneran deh, nggak bisa dapetin ini makanan. Kita harus antri paling nggak 1 jam lebih untuk bisa duduk dan beli makanan. Ini si Josh-nya nunggu di taman sambil main-main ya. Aku nih keliling cari makanan. Ntar kalau nggak dapet, rame banget karena ini baru buka. Jadi everywhere look busy, Alan. Depan situ ada kayak Korean supermarket. Supermarket Korea gitu ya. Kita coba mau masuk di situ cari makanan kecil sama minum. Nah, ini di sini. Nih, ini. Ayesoyo. Dia tutup. Tutup. Ini juga nggak tahu tutup. Let's go. Oh my god, bener-bener deh. Pokoknya kalau kayak gini nggak bisa enjoy ya. Kalau terlalu rame begini, apalagi kita bawa anak, jadi kayaknya kita pulang aja. Biarin si Josh-nya main sebentar di taman, baru kita ajak dia pulang aja. Kita makan di rumah. Nah, ini aku mau ke M&S Food. Okay. Where? Is it open yet? Where? I don't know. Downstairs? I don't know. Bisa deh. Ini kayaknya kita mau pulang aja. Pulang. Kita cari makanan di dekat rumah aja kayaknya. Kita samperin si Josh di taman ini. Si Josh-nya mainan di taman. Go! Go!
go find Granddad. Go find Granddad. Let's go, let's go, let's go. You're silly. Top, Granddad, top. So silly. Love hide and seek. You want me to drive? I was playing it with him. Oh. Yeah. Where's Granddad? Tip toe, tip toe. Go, go with Nelly, go with Nelly. So happy. Wow. Okay, let's go. Nah, teman-teman, akhirnya kita pulang dan beli makanan untuk dimakan di rumah bersama. Nih ada ayam panggang pedas kayak gitu, ada nasi, ada sayurnya, lengkap pokoknya. 2000 years later. Nah, teman-teman, ini kita udah nyampe rumah ya. Malam-malam hujan, ini udah malam banget. Ini jam 9 malam, kita baru sampai rumah. Dan si Josnya nginep di rumah kakek neneknya ya. Besok mereka kesini bareng-bareng, mereka mau makan siang di sini dan kita mau sekalian mau apa namanya booking tiket untuk liburan tahun depan. Mereka itu kayak orang kuno gitu ya, jadi kalau mau apa-apa itu harus di planning jauh-jauh hari kayak gitu ya. Bagus sih sebenarnya, tapi kita jarang-jarang begitu karena ini permintaan mereka, ya udah kita turutin aja. Nah, yaudah, terima kasih udah ikutin vlog aku hari ini. Gak ada acara spesial ya hari ini, cuma jalan-jalan muter-muter, ngomong lah pokoknya ceritanya. Yaudah teman-teman, terima kasih udah ikutin vlog aku hari ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.